Ikan tilapia, atau dikenali sebagai Nil tilapia, nama saintifiknya Oreochromis niloticus, iaitu keluarga ikan cicil, berasal dari utara Afrika dan juga beberapa kawasan di Lebanon. Tilapia merupakan antara spesies favorite daratan yang sering kali menjadi sasaran bagi mereka yang memancing di kawasan pelombongan, sungai dan tasik. Di Malaysia terdapat dua jenis ikan tilapia yang popular, iaitu ikan tilapia merah dan ikan tilapia hitam. Walau bagaimanapun terdapat hampir 100 spesies ikan cicil dari puak biologi tilapia, ikan tilapia diperkenalkan ke Indonesia sebelum ia mula memasuki perairan negara secara rasmi semenjak tahun 1940-an lagi sebagai sumber protein dan memacu ekonomi industri penternakan ikan. Antara kelebihan ikan tilapia, ia mampu membesar dengan cepat, cepat membiak, mudah diuruskan dan kurang serangan penyakit. Ikan tilapia merupakan spesies ikan yang cepat membiak. Ikan ini juga termasuk dalam golongan jenis ikan yang mengeramkan anaknya. Sebaik sahaja persenyawaan berlaku antara induk jantan dan betina, induk jantan akan pergi meninggalkan induk betina untuk mengawan lagi, dan tilapia betina tadi akan mengaut telur-telur yang sudah disenyawakan ke dalam mulutnya untuk dieram. Selama dalam tempoh pengeraman ini, induk betina tidak akan makan apa-apa sehinggalah anak-anak tilapia menetas dan boleh menjaga dirinya sendiri. Derodon melanoderon atau tilapia dagu hitam adalah spesies ikan pendatang yang boleh mengancam ekosistem sungai negara. Sungai di Malaysia setakat ini bebas daripada tilapia dagu hitam. Menurut Jabatan Perikanan Negara, spesies tersebut telah merebak ke kawasan air tawar di negara jiran Thailand sekaligus mengancam kepelbagaian biologi negara berkenaan. Jabatan Perikanan sedang memantau dengan teliti sebarang tanda kehadiran spesies pemangsa hidupan air tawar termasuk ikan tilapia dagu hitam itu, terutamanya di Sungai Golok, Kelantan yang berkongsi dengan sungai di Thailand. Sekiranya populasi ikan berkenaan terlepas ke kawasan air tawar di negara, ianya akan memberikan ancaman berikutan sifatnya yang mudah beradaptasi di kawasan berkemasinan tinggi dan membiak dengan cepat selain tabiat pemakanan yang luas. Kajian Jabatan Perikanan di seluruh negara setakat ini, tiada penemuan spesies itu dilaporkan di kawasan air tawar negara atau mana-mana aktiviti akuakultur dan penternakan tempatan. Ciri-cirinya yang mudah dikenali ialah badan dan kepalanya mirip ikan tilapia hitam, namun di dagunya ada warna hitam yang pekat dan ada tumpuk hitam di sebelah insangnya, dan kadangkala ada kelihatan warna merah jambu sedikit di insangnya. Setakat ini, memang belum ada lagi penemuan ikan ini di perairan negara kita, namun ia telah pun menjadi invasif di perairan negara jiran kita iaitu Thailand, kerana telah membiak secara tidak terkawal, kerana sifatnya dengan tilapia hitam sama saja, menyimpan telur dalam mulut hingga menetas, maka telurnya tiada pemangsa. Apa yang diwatiri ialah jika ikan ini ada dibawa masuk ke Malaysia, sama ada oleh penternak atau kedai ikan hiasan, kerana ikan ini kini adalah ikan komersial terutamanya dalam pasaran basah.